5 orang BPK Kampung Kota Dewa Bahuga dilantik. 5 orang Badan Pengawas Kampung atau BPK Kampung Kota Dewa dilantik pemerintah kampung setempat bersama pemerintah Kecamatan Bahuga, Kabupaten Waikanan. Kita telah melaksanakan penetapan BPK yang terpilih. Ada 5 orang dari masing-masing kampung, masing-masing dusun, dan satu perwakilan perempuan. Alhamdulillah dihadiri sama Pak Widodo selaku pemerintahan dari Kecamatan Bahuga. Dan alhamdulillah semua yang kita laksanakan ini berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah kita juga didampingi oleh semua para dan tim pelaksana pemilihan BPK. Dan juga alhamdulillah kita telah jalanin ini dengan jerih payah oleh panitia Kampung Kota Dewa. Dan setelah ini mudah-mudahan semua anggota BPK ini bisa kerjasama dengan baik untuk aparat Kampung Kota Dewa. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sudah dinyatakan sebagai anggota, bukan lagi calon tapi anggota BPK Kampung Kota Dewa perwakilan perempuan. Jadi visi-visi saya ke depannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Kampung Kota Dewa ke depannya agar menjadi masyarakat yang lebih maju dari kampung-kampung yang lainnya. Bukan untuk saya, cuma lebih memajukan dan memperbaiki. Kasih Kesra Kecamatan Bahuga Widodo berpesan kepada BPK yang terpilih agar dapat mengawasi sekaligus bisa menggandeng pemerintah kampung dalam mensukseskan program kampung. Sebab baik buruknya program kampung, BPK lah yang mengawasinya. Dari Waikanan, M. Iqbal, Wan Ajo, Haluan Indonesia Televisi melaporkan.